Suruh beli shawl sama kos kaki. Gampang lah, coba kita cari dulu. Shawl. Ah, itu dia shawlnya. Saya duluan, Mbak. Enak aja saya duluan, Mbak. Enggak, ini saya duluan. Pesanan orang, Mbak. Iya, ini tapi saya duluan yang lihat. Jangan. Ih, tuh, Mbak, ada baju baru lagi tuh diganti tuh. Diskon 80%. Iya. Tapi gua besarin deh. Ih. Punya aku, Mbak. Punya saya, Mbak. Punya aku. Ini udah pesanan aku orang. Duluan. Saya duluan. Aku. Itu ada satu lagi kok. Mbak. Ah, pokoknya gua ogah nerima penumpang kalau bawa durian. Males. Kenapa? Sama durian aja nggak berani. Durian itu enak, men. Terserah. Mau enak, mau enggak. Yang penting, say no to durian. Bayang baunya. Halo. Halo. Ini Mas Mulyadi Okecek ya? Iya, saya Mulyadi Okecek. Ini saya Radit, Mas, yang minta orderan diantarin kertas karton buat gebetan saya. Oh, iya, Mas. Mbak Anissa udah baca kok. Apa jawabannya, Mas? Iya, aku mau. Serius, Mas? Serius, Mas? Beneran? Bukan karangan Mas sendiri kan, Mas? Bukanlah. Nih, kalau nggak percaya lihat aja. Nih, lihat, Mas. Mul, sehat loh. Sehat lah. Kalau berdua pada manggal di sini sih. No, di sana di ruko lagi ada bazar, banyak numpang. Serius lu? Serius. Buruan, Gi. Iya, iya. Thank you, Gi. Ya. Mayan. Loh. Pada kemana, guys? Oh, iya, Bang Opang. Sebenarnya aku tuh lagi kepikiran nih buat kerja sama sama Bang Opang. Kerja sama apaan? Nih, Bang Opang kan udah punya layanan Omas. Terus gimana kalau Bang Opang itu adain Opang Food, jadi kayak Oke Food gitu? Oh, begitu. Itu mah pernah dulu. Lu dari mana aja, Bang? Nyasar lama banget lu. Lah, Pan tadi suruh beli bakso perapatan. Eh, Bang. Abang tuh lama. Kita udah pesan Oke Food, lu kan tau nggak? Ya Bang kan ngantri, Bang. Ah, ya udah dah, udah. Bayar sendiri aja. Ini cuman enggak berhasil. Tekor. Orang suruh nalangin dulu. Ya udah kalau gitu, yang sekarang ini Bang Opang enggak usah nalangin. Jadi Bang Opang itu tinggal kirim makanannya dari sini ke si pembeli, Bang Opang mintain deh duitnya terus setor lagi kemari. Gitu. Gimana? Oh, begitu leh. Oh, enggak tuh. Hah? Apaan tuh? Boleh juga. Ah, iya. Ya uts deh kalau gitu. Nas uts sats. Apa lagi? Nasi uduk satu, ya Allah. Jelas. Nih. Aduh. Sel. Abis ngapain lo? Abis ngambil orderan gue di dalam tuh. Ampun, deh rusuh banget. Ampun, pantesan lu kusut banget. Lu gak apa-apa? Gak apa-apa. Cuman ternyata kalau cewek-cewek lagi belanja, apalagi ada diskon, pada sangar. Akhirnya Mbak Seli baru tawuran sama ibu-ibu. Aris tawuran sama ibu-ibu. Yaudah ya, ini cabut duluan ya. Mau nganter nih. Ya, hati-hati ya, Sel. Ya. Kayaknya gue naik ke kecik aja deh. Mas-masnya ganteng gitu. Gue juga deh. Mas, kita langsung lagi ya. Gak usah pakai orderan. Aduh, mohon maaf, Bang, gak bisa.
order OKJack harus tetap lewat aplikasi. Ya, yaudah deh, saya pakai aplikasi. Tapi janji masih terima ya. Mas, nanti kalau misalkan dapat orderan, atas nama Neni aja ya. Ya udah, dipesan aja dulu. Ya, kok mukanya beda? Namanya Mulyadi. Saya, Mbak. Bye. Yuk, Mas, kita cus. Rezeki nggak tau mana. Silahkan helmnya dipakai dulu ya, Mbak. Ini, Mbak, helmnya. Rezeki nggak kemana kan, Mbak? Mau kirim barang ya? Ah, enggak, saya kesini mau jemput sama Pak Josh. Pak Josh? Pak Josh siapa? Itu, kerja di sini kok. Oh, Pak Josh bule? Iya, betul, Pak. Ah, ngapain Pak Josh pakai pesan-pesan OKJack? Kan dia punya supir pribadi. Ya, kalau itu mah saya nggak tahu, Pak. Yaudah ya, saya telepon dulu aja orangnya. Halo, Josh? Iya, di Sara. Aku udah di depan ya. Iya, aku tunggu aja di sini. Oke, okay, bye. Bu, udah kenal deket ya sama Pak Josh? Ya, bisa dibilang begitu. Ya udah, Bu. Kalau gitu, masuk dulu, Bu. Duduk dulu. Gak usah, Mas. Gak apa-apa sih di sini aja kok. Saya jadi gak enak, Bu. Sama anak-anak. Hai, Sarah. Hai. Gimana? Kita mau langsung jalan-jalan? Ya, tapi dulu aku ada meeting, tapi sudah beres. Oke, okay, aman ya. Oke, okay, kamu tunggu sini biar aku siapin motornya dulu. Okay. Okay, Jack. Oke, Jack. Ya, Mbak. Shell sama kaos kakinya udah dapet? Wah, dapet, Mbak. Wah, saya penuh perjuangan banget, Mbak. Ngedapetin shell sama kaos kakinya. Di sana ternyata ramai banget ya, Mbak, ya. Sampai ngap, sesek banget. Emang, makanya saya males kesana. Iya sih, kayaknya order OKJack ya. Ini Mbak, silakan dicek barangnya Mbak. Oh iya. Loh, Mbak, warnanya beda nih Mbak, sama motifnya juga beda. Oh, bukannya model emang kayak begitu ya Mbak, belang-belang? Ya bukan dong Mbak, kan saya mesen seri, bukan belang-belang. Mana sih? Ya ampun, Mbak. Lihat nih, Mbak. Ujung shellnya juga sobek, Mbak. Oh, emang dari sananya begitu kali, Mbak. Terus barangnya udah nggak bisa ditukar lagi, Mbak. Kayaknya, lihat-lihat. Kalau kayak gini namanya ngecewain pelanggan. Iya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Duh, gimana sih? Namanya juga kan barang diskonan. Nggak bisa gitu dong, Mbak. Walaupun diskonan tuh harus tetap dicek. Iya. Terus saya harus bayar nih? Iya Mbak, soalnya tadi saya kan belinya pakai uang saya dulu. Nih. Maaf ya Mbak. Iya. Makasih ya Mbak. Mbak. Apalagi sih? Boleh kasih bintang nggak di aplikasi? Males banget.